itu diharapkan, ya diharapkan masyarakat bisa mengetahui kaitannya dengan tata cara pemungutan suara dan juga tata cara mencoblos. Ini sebagai gambaran bagaimana. Kedua, KPU Kabupaten Kuningan bisa mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan ya, untuk di tanggal 17 April besok. Jadi gambaran simulasi ini kami catat, kami evaluasi. Tidak ada intervensi apapun terhadap petugas yang sekarang yang terlibat di simulasi. Nah, dari simulasi ini kita bisa mengevaluasi berbagai hal. Dari mulai misalnya persiapan KPPS-nya, persiapan pemiliknya, persiapan semua perangkatnya, pengawas, saksi, dan lain-lain. Nah, kita juga sedang mengkalkulasi dengan ketersediaan waktu yang ada, dengan sejumlah pemilih yang ada, bagaimana ya nanti situasi di TPS. Ya, tentu kita upayakan proses simulasi ini juga sebagai gambaran sesungguhnya seperti halnya yang terjadi pada saat hari Rabu 17 April nanti kan gitu. Itu kan bagian dari alat ukur ya sejauh mana capaian kita sejauh ini ketika sudah mensosialisasikan tata cara membuka dan melipat surat suara. Ya, tentu ini juga sengaja kami undang PPK, PPS dari semua kecamatan, desa untuk bahan evaluasi mereka nanti dalam hal melaksanakan pendidikan pemilih pada masyarakat. Seperti semula, tentu ini tidak mutlak menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan secara langsung pada saat pemilihan nanti. Bagus sekali ya, dan ini memang kewajiban KPU untuk melakukan sebuah kegiatan simulasi atau percontohan. Pertama, ini juga walaupun tempatnya di sini, tapi diikuti oleh seluruh penyelenggara masing-masing kecamatan yang ada. Dan itu harus disosialisasikan lagi. Pertama yang bisa kita dapatkan dari sini, berapa sih waktu yang diperlukan untuk sebuah proses dari mulai pencoblosan, penerimaan, diundang, penerimaan kartu suara, eksekusi, pencoblosan, lalu mengembalikan. Dan ini kan semuanya harus selesai saya pukul 1 siang. Tapi menurut perhitungan tadi bisa masuk. Yang kedua bagaimana perhitungan. Walaupun perhitungan lebih tentatif waktunya, tapi sudah bisa kita perkirakan paling cepatnya ya menurut jam 8, jam 9 malam, bisa sampai jam 11 malam.